guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel. It's me, RDDD. Di video kali ini kita akan haul produk dari Shopee, yang mana aku beli baju H&M dan Uniqlo dari store yang ada di Shopee dengan harga yang miring. Nah, untuk kalian penasaran kira-kira toko mana sih yang bisa aku dapat di Shopee dengan harga barang atau baju branded H&M dan Uniqlo itu secara harganya murah, tonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk kalian baru gabung di subscribe, untuk kalian semua jangan lupa di like, comment, dan share ke social media yang kalian punya. Alright guys, happy watching and enjoy. Jadi teman-teman semua, di sini akan ada 3 produk yang aku review, yaitu sweater dari Uniqlo, terus juga ada kemeja dari H&M. Ini kemeja yang aku cari karena aku suka aja motifnya dan aku nemu di store yang di Shopee, murah banget, bagus, aku suka yang ini, Easy Iron Man. And then the last about Pin and Fit. Pin and Fit ini produk dari Korea kalau nggak salah teman-teman. Ini baru-baru ngebooming gitu, jadi aku termasuk yang seneng aja juga sama bahannya. Itu gak kalah dari produk dari H&M dan Uniqlo, ini tebel banget. Dan ini aku beli ukuran oversize dengan size L. Oke, jadi ini menarik, kita langsung aja lihat harganya. Aku beli Uniqlo ini seharga Rp99.000 kalau gak salah. Nanti aku cantumin di sebelah sini harganya, dan tokonya nanti aku cantumin juga sebelah sini. Dan nanti di akhir video akan aku bikin linknya di description box aku. Harganya Rp99.000 teman-teman semuanya, murah banget kan. Dan ini untuk Pin and Fit aku beli harganya Rp119.000. waktu itu ada promo di Shopee kalau nggak salah, promo apa kemarin dulu ya. Jadi kan Shopee itu sekarang itu banyak banget, setiap bulan tuh hampir ada promo gratis ongkir dan diskon. Jadi aku sering aja liat pantengin mana yang bisa dijadikan, kalau banyak diskonnya bisa kita pesan, yang penting kan gratis ongkir itu. Dan juga kalau ini aku beli seharga Rp99.900. Aku suka banget sama model kemejanya ini teman-teman semuanya, walaupun di kayak bahannya itu ya standar sih bahannya, cuman aku suka motifnya dan aku pakainya begitu bagus banget, bisa untuk lebaran nanti. Dan ini juga Pin and Fit juga bagus karena dia oversize gitu teman-teman semuanya, dan memang benar-benar tumpul kayak bahan yang dari H&M ataupun Uniqlo, bagus banget. Kalian harus coba yang Pin and Fit ini karena ini benar-benar recommended untuk kalian semua juga, bagus banget teman-teman semuanya. Ini juga kalau Uniqlo ya tahu dong ya, nggak perlu dipertanyakan lagi, kualitasnya emang benar-benar bagus. Jadi ini aku bisa dapetin dengan harga murah karena kemarin itu pas juga lagi promo. Tapi mungkin setelah aku cari-cari informasi kenapa bisa harganya murah, karena mungkin dia itu ada kecacatan produk atau mungkin dia kelebihan sisa ekspor. Jadi mungkin sama mereka tuh dijual lagi ke agen atau distributor, reseller gitu, dan mereka menjual lagi dengan harga murah. Itu seperti itu mungkin. Jadi ya kalau kita mau aja, banyak banget di Shopee itu bisa dicari yang kayak baju-baju brand tapi harganya itu murah dan kualitasnya pun tetap oke. Cuman teman-teman semuanya di sini kayak yang aku punya channel ini, dia ini logo H&M-nya itu di cut gitu teman-teman semuanya. Jadi biar mungkin gak apa namanya sih, pokoknya dia logo H&M-nya itu di cut. Jadi itu aja sih kekurangannya, selebihnya bahannya itu tetap bagus. Kalau yang Uniqlo kemarin aku beli pertama kali datangnya itu, dia ininya itu kayak logo merek Uniqlo-nya itu ditutup pakai laban, cuman kan kalau ditutup pakai laban dia bisa dibuka dan tetap nampak logo Uniqlo-nya. Jadi ini recommended banget, bagus. Kalau Pin and Fit ini dia nggak ada di apa-apai, dia lengkap banget. Aku beli sesuai dengan ada high price-nya juga, ada pokoknya lengkap deh, kayak bener-bener baru kalau yang Pin and Fit ini. Karena mungkin dia kan jadi produk yang baru-baru hype gitu kan, jadi mungkin masih istilahnya masih gak kayak Uniqlo atau H&M yang udah punya pasar, udah punya store di setiap provinsi yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi maybe Pin and Fit ini masih kayak resmi aja gitu. Nah guys, ini baju pertama yang kita haul, ini dari Uniqlo tadi. Memang kekinian banget, trendy banget anak muda, dengan garis-garis stripe warna grey dan juga perpaduan dengan hitam. Fit in me,
jadi bagus. Aku rasa aku senang karena aku memang suka banget sama baju-baju warna grey, hitam, dan juga dark blue gitu. Next ke baju selanjutnya. Nah, ini dari Pin and Fit-nya, guys. Dia benar-benar oversize karena ukurannya L, karena aku bisa pakai L. Aku biasanya pakai M kalau untuk sweater-sweater gitu kan. Karena kalau L tuh emang benar-benar jadi oversize di aku, karena aku kan orangnya skinny, kurus gitu kan. Tapi aku suka karena ini bisa nampakkan aku kayak lebih berisi. Jadi I love this sweater karena ini pun warnanya dark blue, warna yang aku suka. Next, ke baju selanjutnya. Dan ini dari kemeja H&M. Suka banget sama modelnya. Bagus. Nah guys, itulah haul kali ini. Gak kalian lihat juga kan baju-baju yang aku beli, pakai gimana bagusnya, barangnya. Kalau kelihatan gak bagus itu di orangnya, bukan di barangnya. Gitu teman-teman semuanya, mungkin hanya ini untuk video review kali ini. Nanti linknya akan aku cantumin di description box. Tonton, terima kasih sudah menonton video ini. Follow Instagram aku di @arlin18_. Jangan lupa untuk kalian semua di subscribe, like, comment, dan share ke social media yang kalian punya. Comment jika ada yang ingin kalian pertanyakan. Thank you for watching this video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.